Pada pertanyaan ini kita akan menggunakan sifat-sifat dari pertidaksamaan logaritma untuk menentukan solusi penyelesaiannya. Di mana yang kita gunakan adalah sifat log A ditambah log B sama dengan log A dikali B. Nah, di pertanyaan ini diketahui pertidaksamaannya adalah log X min 4 ditambah log X plus 8 kurang dari log 2X plus 16. Dengan menggunakan sifat log A plus log B sama dengan log AB, kita dapatkan pertidaksamaan x min 4 dikali x plus 8 kurang dari 2x plus 16. Di sini kita dapatkan x kuadrat plus 8 min 4 jadi plus 4x, ini min 32 kurang dari 2x plus 16. Kita nolkan ruas kanannya jadi x kuadrat plus 2x min 48 kurang dari 0. Lalu di sini kita faktorkan, didapatkan x plus 8 dikali x min 6 kurang dari 0. Kemudian kita buat pembuat nolnya, didapatkan x plus 8 sama dengan 0 atau x min 6 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan min 8 atau x-nya sama dengan 6. Kemudian ini kita letakkan di garis bilangan. Anggap saja ini garisnya lurus ya. Ini karena tidak ada tanda sama dengan atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, jadi bulatannya kosong. Ini min 8. Ini 8. Nah, karena titik nolnya berada di antara min 8 dan 6, cukup kita uji titik nolnya untuk menentukan positif dan negatif daerahnya. Di sini kita dapatkan, kita substitusikan 0 ke ini, ke sini, ini 0 plus 8 jadinya plus, ini 0 plus 6 jadinya min. Maka di sini plus dikalikan min hasilnya adalah negatif. Karena di sini hasilnya negatif, maka kanan kirinya hasilnya akan positif. Di sini. Nah, untuk yang kedua, jangan lupakan syarat nilai di dalam log A, ini A-nya harus lebih dari 0. Maka di sini kita dapatkan X min 4 lebih dari 0, maka X lebih dari 4. Yang kedua, X plus 8 lebih dari 0, maka X lebih dari min 8. Kemudian 2x plus 16 lebih dari 0, maka 2x lebih dari min 16, x-nya lebih dari min 8, sama seperti yang kedua. Jadi ini ada 1, 2, dan ini daerahnya adalah ini. Nah, kemudian kita buatkan garis bilangan lagi. Di sini ada min 8, di sini ada 4, di sini ada 6. Nah, tadi daerah pertamanya ini min 8 sampai 6. Ini daerah pertamanya. Kemudian yang kedua ini ada X lebih dari 4, maka ini ke sana.
Yang ketiga ada X lebih dari min 8, jadinya ini ke sana juga. Maka dari sini didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah ini. Jadi, penyelesaian dari pertidaksamaan di atas adalah 4 kurang dari X kurang dari 6. Selesai.